Tapi yang namanya kantor, selain fisik gedungnya, ada perlengkapan di dalamnya dan ada manajemen yang akan mengisinya. Baru kemudian dia bisa disebut sebuah kantor. Oleh karenanya kita bersyukur hari ini fisiknya, utilitasnya, instalasi IT-nya, kemudian furnace atau furniture-nya juga sudah terpasang. Dan tadi saya tanyakan kepada Dirut bahwa manajemennya pun sudah langsung masuk hari ini. Dan untuk itu bisa terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kepada Allah Subhanahu wa taala kita selalu bersyukur. Saya yakin putra-putri Gayo punya masa depan yang baik, tapi tentu harus ada endorsement, harus ada dorongan dari institusi-institusi, terutama yang punya uang, agar ini bisa terlaksana. Kalau memang selain 1,5 miliar milik bupati, ada CSR lain dari Bank Aceh Syariah Takengon, bisa digunakan untuk pelatihan-pelatihan anak-anak kita yang katakanlah putus sekolah, atau yang difabel, untuk menggunakan atau meningkatkan kemampuannya dalam informasi teknologi, maka itu sangat baik.